Skuad bola sepak Kudung Salam menghadirkan sinar baru dalam hidup Muhammad Fatihuddin Rabban. Pemain itu terpaksa melupakan cita-cita bergelar jurutera ekoran kehilangan kaki selepas terlibat terbabit kemalangan jalan raya pada 2017. Sebab kita dulu main bola kan, kita suka main bola. Lepas aksiden ni macam kita lepas aksiden tu saya depress apa? Saya depress, tu yang saya nak cari jalan nak hilangkan depress saya. Dia main bola ni hilangkan salah satu depress saya hilang. Tengah aksiden tu saya pelajar dekat USM. Saya dulu saya nak jadi engineer. Sebab engineer kan kira saya minat benda-benda teknikal lah. Sebab macam pasang-pasang macam engineering lah. Sekarang teknikal kat kebun lah. Teknikal juga. Benda tu sama juga lah. Kita apply kat kebun. Sebab saya macam tanaman tu saya pakai sistem lah. Mana benda tu boleh tinggal gitu, disiram sendiri semua. Kira engineer juga. Kita rasa macam lagi semangat lah. Maknanya kudung ni bukan duduk rumah, duduk tengok orang buat apa. Maknanya kalau kudung ni kita boleh buat apa-apa sebenarnya. Sebab dengan kita kira kita naikkan semangat, kena naikkan semangat sendiri lah. Jangan harapkan orang. Maknanya dengan main bola ni kita dapat hala tuju kita lah. Hala tuju kita, contoh macam bola kan kita nak gol kan. Macam kita lah hidup, kita nak target kita punya hidup tu, macam kita nak tuju kat gol tu lah. Kalau macam ni lah cara dia, kita terpaksa guna strategi rahsia. Mencuri ayam lah.